Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot Cergas SK bersama saya, Chris MJ, selaku pengacara anda. Dan murid-murid, di sini kita akan berfokuskan kepada tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Baiklah semua, anda sedia tak? Kalau sedia, boleh kasih thumbs up. Hebat, semua dah sedia. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita saksikan profil guru untuk hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini saya bersama dengan Cikgu Bismi. Hai Cikgu, salam sejahtera Cikgu. Baik Cikgu, hari ini kita akan melakukan senaman apa Cikgu? Okey, baiklah hari ini kita akan berkongsi tentang senaman asas lompat tali. Senaman asas lompat tali. Cikgu boleh kongsikan tak apa kebaikan senaman asas lompat tali? Okey, mungkin murid-murid pernah nampak orang lompat tali sebelum ni, tetapi tidak tahu apa kebaikan sebenarnya lompat tali. Sebenarnya lompat tali ini memberi kita keseronokan. Sambil melompat, kita juga akan dapat meningkatkan kecergasan, membuatkan kecergasan jantung. Okey, apa kata kita teruskan dengan aktiviti pertama, cikgu boleh? Boleh. Okey, jom semua. Baiklah semua, hari ini saya tidak berseorangan. Dengan kita, saya juga ada adik Ryan dan juga adik Arik. Lambai sikit untuk episod kali ini. Baiklah cikgu, apa kata kita teruskan dengan aktiviti pertama cikgu. Silakan. Okey, aktiviti kita pada hari ini ialah teknik menguasai ritma. Okey, apa itu teknik menguasai ritma? Ia sesuai untuk murid-murid yang tidak tahu langsung asas lompat tali, tak pernah melompat. Jadi dia takut untuk melompat. Jadi untuk membina keyakinan diri dia untuk melompat, kita ajar dulu bagaimana cara untuk membina keyakinan dia dengan cara melompat tanpa menggunakan tali. Okey, baiklah kita mulakan dengan teknik menguasai ritma tanpa tali, iaitu dengan menggunakan teknik bayangan. Okey. Murid-murid akan membayangkan, okey, Arik dengan Ryan akan membayangkan tali dipusingkan. Okey, bayangkan di tangan ada tali. Okey. Okay. Dan kita akan cuba lompat bila kita bayangkan tali itu berada di bawah kaki. Okey. Contohnya, pandai pun. Okey, contohnya kita akan lompat. Okey, lompat dan bila tali berada di bawah, kita akan lompat. Kita bayang menggunakan bayangan je. Tali itu berpusing dan berada di bawah dan kita akan lompat. Okey. Mari kita buat sama-sama. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Okey, begitulah contoh teknik bayangan. Okey, kita pergi seterusnya kepada teknik yang kedua, iaitu murid akan melompat sebaik saja dia terdengar bunyi ketukan ataupun tepukan. Okey, sudah sedia? Okey. Okey, kita cuba. Mungkin adik Ryan dan adik Arik boleh demo dulu, boleh tak cikgu? Demo okay. Saya akan tepuk, mereka akan lompat. Ya. Untuk aktiviti kedua, silakan cikgu. Okey. Sedia? Satu. Dua. Tiga. Empat. Macam tu. Okey, apa kata kita teruskan dengan murid-murid di rumah, cikgu boleh ya cikgu? Okey, so kita ikut tepukan cikgu, boleh ya? Boleh. Okay, tapi nak cuba, boleh ya? Okey, jom cikgu. Okey, saya tepuk ya. Baiklah. Okay. Satu, dua. Tiga. Empat. Okey. Jadi murid akan teruskan aktiviti tersebut sehingga lagi berasa yakin dia boleh melompat dengan baik sebelum gunakan tali yang sebenar. Arif dan Ryan dah lebih yakin tak sekarang? Yakin eh? Okey, cikgu silakan tengok aktiviti seterusnya. Okey, aktiviti yang seterusnya kita perlu rentang dulu tali di hadapan. Baiklah. Okey, semua murid di rumah sediakan tali lompat anda ya. Okey. Baik, untuk aktiviti ini kita namakan teknik melompat seperti kanguru. Okey, murid-murid cuba buat gaya kanguru. Macam mana rupa kanguru nak lompat? Okey. Betul. Mengikut sedikit. Yang dua kanguru. Okey, okey. Okey. Gaya ini mereka akan melompat dengan gaya seperti kanguru, melepasi tali yang direntang
ke depan dan ke belakang sebanyak 8 kali. 8 kali. Okey, mungkin Ryan dan Arif boleh buat dulu. Boleh. Okey, atas kita kiraan cikgu dengan kiraan cikgu. Kita mulakan dengan kiraan. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, selesai. Ya, satu lagi cuba. Seronok. Kalau buat ramai-ramai lagi seronok. Okey, jom. Okey, kita nak cuba. Okey, okay, kanguru eh. Kita cuba sekali lagi dengan kiraan 8. Okey. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeay, berjaya. Bagi tepukan, bagi tepukan semua. Ya, murid akan teruskanlah aktiviti itu sehingga dia berasa begitu yakin untuk melompat dan dia boleh gunakan tali yang senang untuk melompat. Okey, itu dia kangaroo jump tadi. Okey, cikgu seterusnya apa yang akan kita lakukan? Okey, jika tadi murid-murid lihat kita tidak menggunakan tali, tetapi kali ini kita akan menggunakan tali tetapi tidak melompat betul-betul lagi. Cuma kita untuk memberi keyakinan, kita try sebelah kiri. Kanan. Okay. Sebelah ke sini. Kita dapat rasa dulu lah cikgu. Ya. Okey. Dah, okay. Mana tali anda? Ambil tali masing-masing. Baiklah. Ya, semua dah sediakan. Okay. Jika tali bersimpul ni boleh betulkan dulu ya. Okey cikgu. Okey. Dengan dua-dua pemegang di sebelah, sebelah kanan. Kanan. Okey. Okay. Selesa sebelah kanan dulu lah. Nanti kita akan tukar sebelah kiri. Baiklah. Okay, pastikan sama. Hari, tukar tali. Okey. Okay. Kita akan cuba melompat dengan memusingkan tali di sisi. Kalau boleh, biar dia berada di sini. Tapi kita guna pergelangan tangan saja. Okey, rapatkan. Rapatkan? Bukan. Okey, okey. Badan. Rapatkan kat badan. Dan bila kita pusing nanti, dia hanya pergelangan tangan saja yang bergerak. Maksudnya, kita tak akan buka tangan kita besar-besar macam ini. Okey. Okey. Apa kata kita saksikan pergerakan Arif dan Ryan dulu? Okey, jom. Okey, cuba sama-sama. Dua, satu. Satu, dua, tiga. Dia kena lompat. Empat. Empat. Okey, kita berhenti dulu. Okey. Okay. Tangan kiri pula. Kita tukar sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Tangan kiri kita juga boleh menghayunkan seperti tangan kanan. Okey, kita mulakan dengan sekali lompat. Macam tadi juga, kita bayangkan tali berada di atas dan bila tali turun, kita akan lompat. Okey. Okay. Mulakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Okay. Apa kata kita buat lagi sekali tapi dengan bersama-sama murid di rumah? Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, sebelah kanan dulu. Okey, tukar empat sebelah kanan dan tukar empat sebelah kiri. Cikgu, macam tak macam susahlah. Betul tak macam ni? Betul, eh? Ya, sisi. Sisi? Okey. Alright, sedia semua? Sedia, eh? Okey, empat kali, ya, cikgu? Ya. Yeah. Okey, tiga, dua, satu, satu, dua, tiga, empat. Okey, tukar sebelah. Okay. Ini saya tak lompatlah. Kita tiga orang ini je lompat. Sebenarnya kita lompat. Okay. Boleh? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Yeah, kita bagi tepukan kepada semua murid. Hebatlah Ryan dan Arif hari ini. Baiklah cikgu, macam tu kita berehat sebentar boleh tak? Okey, boleh. Okey, tapi sebelum itu jom kita saksikan panduan cergas untuk episod kali ini. Panduan cergas yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah manfaat minum air kosong. Okey, kalau kita melakukan aktiviti kecergasan, kita akan kehilangan air di dalam badan. Murid-murid perlu menggantikan air yang hilang di dalam badan dengan meminum air kosong secukupnya. Selain menggantikan air yang hilang daripada badan, air juga berfungsi untuk membantu fungsi usus dan juga boleh mencantikkan kulit kita. Satu. Hai semua, masih lagi di slot cergas SK bersama Cikgu Bismi, Arif dan juga Ryan untuk senaman hari ini, iaitu menggunakan dia nak belajar kemahiran asas. Senaman asas lompatan. Senaman asas lompatan. Kemahiran asas tu. Kemahiran asasnya. Baiklah cikgu, apakah aktiviti seterusnya cikgu? Silakan. Okey. Murid-murid kita ada 7 kemahiran asas yang murid-murid perlu tahu. Okey. Kita mulakan kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran jump bounce. Okey, untuk kemahiran jump bounce,
murid akan melompat dengan menggunakan hujung. Ni bayangkan tangan saya ni. Ni ialah kaki. Okey, kita akan gunakan hujung hujung jari ini, maksudnya ni hujung kaki lah. Ya. Okey, kita akan lompat dengan hujung kaki. Kemudian bila kita mendarat, kita akan membengkokkan sedikit lutut. Okey, supaya kita mendarat dengan betul. Okey, faham juga. Okey. So, apa kata kita saksikan dulu pergerakan Ryan dan Arik. Okey. Kemahiran asas yang pertama jump bounce. Okey, macam mana jump bounce? Okey, Ryan dan Arik tunjukkan ya, cikgu kira. 1 2 3. Okey, lihat. Jadi dia menggunakan hujung jari melompat dan bila dia mendarat dia membengkokkan sedikit lututlah. Okey. Okey. Cikgu saya pun nak cuba boleh? Boleh boleh. Okey, murid-murid di rumah cuba Okey, cuba sama-sama sekali lagi dengan Ryan dan Arik. Okey, sedia semua. 3 2 1. 3 4 5 6 7 8. Macam pula jump bounce. Okey, faham cikgu? Mudah kan? Mudah. Saya rasa murid-murid pun boleh buat yang ini. Okey, seterusnya cikgu. Macam kita pergi pada kemahiran yang kedua. Yang ini agak susah sikitlah. Sebab kita perlu mengangkat kedua kaki. Tapi kita akan mulakan dengan kaki kanan. Okey, angkat kaki kanan. Okey. Sama paras dengan pinggang. Okey, lebih cantik sama paras dengan pinggang lah. Mungkin kalau dah penat tu, mungkin murid akan turun sikit kaki kan. Tapi tak apa. Yang penting angkat kaki belah kanan dan kita akan lompat sebanyak 4 kali. Dan selepas itu, terus sambung dengan kaki kiri. Dan kita akan lompat juga sebanyak 4 kali. Okey, kita boleh cuba sekarang. Okey, baiklah. Semua dah sedia tak? Okey, kaki kanan dulu. Oh, guna tali lompat saja? Ya, gunakan tali. Okey. Okay. Nanti tali dah pusing, baru kita angkat kaki. Okey, baiklah. Kaki turun dulu. Okey, tak apa. Apa kata kita saksikan pergerakan Ryan dan Arik dulu? Okey, jom. Okey, 3, 2, 1. Okey, kaki akan 4, diangkat. 5. Kemudian, ditukar ke sebelah kiri. Tadi kaki kanan, kan tukar sebelah kiri. Ini macam susah sikit. Susah sikitlah. Okay. Dia apa menguji kemampuan fizikal. Okey, cikgu apa kata kita buat bersama-sama boleh? Okey, murid-murid rumah semua sedia? Murid-murid pun di rumah boleh cuba. Okey, ready? 3. Saya kira. Okey. 1 2 3. 2 3 4. Tukar kaki. 2 3 4. Yes. Yeah, abang Chris pun boleh buat. Baiklah, itulah kemahiran kedua Ya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita teruskan dengan kemahiran yang ketiga. Okey, ini kalau murid-murid biasa tengok orang main ski. Okey, orang main ski dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, ke begitulah juga dengan lompatan kali ini. Macam nak menari pun ada. Okey. Contohnya saya tunjuklah satu, contohnya kita akan lompat ke kiri dan juga ke kanan. Okey. Tetapi murid-murid akan ulang sebanyak 4 kali. 4 kali. Okey, boleh kita mulakan? Dah sedia? Okey. Okey, dengan kira 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Okey, baik. Mudah kan? Boleh mudah, cikgu. Boleh cuba buat? Boleh, cikgu. Cuba. Cuba, kita nak cuba sekali kita lagi? Lompat ke arah kanan ke kiri dulu? Kanan dulu. Kanan dulu, Okey. Okay. Sedia semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey. Hebat. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya untuk kemahiran yang keempat, kita akan membuat kemahiran apa selepas dia? Kemahiran bel. Bel? Ya, murid-murid. Tahu kan loceng? Loceng bergerak bagaimana? Dia akan ke depan dan juga ke belakang. Itulah cara kita melompat sekejap lagi. Okey. Contohnya, saya akan tunjukkan. Okey, kita akan bergerak ke hadapan. Kita akan bergerak ke belakang. Setiap kali kita habis lompatan, memang kita nak bagi cantik kita balik. Tak bagi tali itu bergerak. Okey, faham cikgu. Okey, kita mulakan. Dengan Arik dan Ryan. Arik dan Ryan. Okey, sedia. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey, ini lompatan bel. Ya, bel. Dia bergerak seperti loceng ke depan dan ke belakang. Okey. Okey, kita buat sekali lagi. Murid-murid di rumah mungkin nak tengok sekali lagi. Baiklah. Okey, kita buat sama-sama. 1, 2, 3. 4. Okey. Terlebih. Baru betul. Okey, baiklah cikgu untuk kemahiran seterusnya yang kelima pula. Okey. Selepas bel, selepas bergerak ke depan ke belakang, kali ini kita pusing pula. Pusing tapi kita tak pusing semua badan. Kita hanya pusingkan bahagian pinggang saja. Okey.
Okey, contohnya kita akan masa kita lompat, tali lompat, kita akan pusing ke kanan, kemudian ke kiri, ke kanan dan juga ke kiri. Kita menarilah sikit. Menari ya. Okey. Okay. Kita cuba. Adik dan Ryan. Sedia tak? Okey. Okay. Boleh, sedia. Okey. 1 2 3. 1 2. Okey, nampak dia pusingkan pinggang sahaja. Okey. Boleh. Saya pun nak cuba tu. Ya, mesti cuba sama-sama dengan Raya dengan Ari. Okey. Rumah ya. Semua ikut sekali tau. Okey, baiklah. Kita mulakan 1 2 3. 3 4. Baru betul. Okey. Seterusnya cikgu, kemahiran yang ke-6. Seterusnya kemahiran yang ke-6 itu kita akan buat kemahiran side straddle. Side straddle ni mudah ya adik-adik. Tentu biasa membuat lompat bintang. Ya, dia seperti lompat bintang. Semasa kita bermain lompat tali ini, kita akan bergerak, membuka dan menutup kaki. Tetapi tangan kita pusing tali. Okay. Jom kita saksikan. Boleh Ryan dengan Ari tunjukkan. Macam mana pergerakan dia. Okay. 3, 2, 1. Side straddle. Macam tu. Okay, 4 kali saja. Ya, 4 kali. Boleh? Boleh cuba sama-sama. Baiklah. Okey, semua di rumah. Ready. 3, 2, 1. Okey, buka kaki dan tutup kaki. Seperti lompat bintang. Okay. Side straddle. Kanak-kanak suka sangat lompat bintang. Kan? Mesti mudah untuk buat lompatan ini. Okey, dan yang seterusnya kita akan buat lompatan seperti gunting. Murid-murid biasa gunakan gunting, kan? Jadi gunting dia akan bergerak. Okey, kaki kita mulakan dengan kaki kanan. Kaki kanan bila kita lompat, kita akan ke depan dan kita akan tukar dengan kaki kiri. Lepas itu. Okey. Okay. Mungkin adik Ryan dan siapa nak tunjukkan? Okey, dua-dua tunjukkan. Okey. Okay. Ready semua? Okay, ready? Okey. 1 2 3. Okey, nampak kakinya berselang-seli ke hadapan dan ke belakang. Seperti gunting. Adik-adik ni macam tak perlu je ni. Senang lah ni. Okey, okey. Jom. Baik. Abang buat sekali lagi bersama-sama untuk murid-murid lebih jelas, lebih nampak bagaimana pergerakan itu berselang-seli seperti gunting. Okey. Baik, kita cubakan. Okay. Cuba sekali lagi. Okey, sedia semua? Sedia. 1 2 3. 2 3 4. Okey. Okey. Selesai 7 as-as lompatan. Ya, untuk kemahiran lompat tali. Baiklah cikgu, dengan itu kita akan berehat sebentar, boleh ya cikgu? Ya, boleh. Kita water break sekejap. Dan untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke Slot Cergas SK bersama Cikgu Bismi. Baiklah semua, masih lagi di Slot Cergas SK bersama Cikgu Bismi, adik Ryan dan juga adik Arik. Baiklah cikgu, seterusnya kita nak lakukan apa juga? Okey, jika tadi kita belajar tentang 7 kemahiran lompat tali dengan bergerak secara setempat, tetapi kali ini kita akan membina kreativiti murid dengan cara bergerak ke arah yang berlainan. Contohnya, kita akan menggunakan kemahiran tersebut untuk bergerak ke hadapan, berbentuk V, ke belakang. Kemudian ada juga yang lompat tempat, jadi ada pelbagai pergerakan yang kita akan lakukan. Maksudnya murid mengaplikasi baliklah apa yang telah dipelajari tadi tapi dalam bentuk yang lebih kreatif dan seronok. Okey, semua dah sedia tak? Okey, Ryan dah sedia. Arik dah sedia. Okey, jom kita saksikan pergerakan dan kreativiti adik Ryan dan Arik. Silakan cikgu. Sebelum tu kita nak terangkan dulu. Okey, boleh cikgu silakan. Okey. Okey, mula-mula mereka akan bergerak dengan kemahiran jambang. Okey. Okay. Jambang tadi dengan Okey, Arik dengan Ryan boleh cuba bergerak. Kita buat secara perlahan dulu. Okey, bergerak ke hadapan dengan menggunakan teknik jambang sebanyak kali. Kemudian mereka akan, kalau tadi kita bergerak dengan cara berbentuk V sampai ke tengah, mereka akan turn dan mereka akan tukar dalam bentuk shuffle, iaitu yang angkat kaki kiri dan kanan tu. Okey. Kemudian selepas shuffle, okey, apa yang kita kena buat? Selepas shuffle, okey, kita akan buat skier. Skier maksudnya daripada tengah dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Selepas itu kita akan buat teknik bell. Okey, untuk teknik bell sama, dia akan bergerak ke hadapan dan bergerak ke belakang, ke hadapan dan ke belakang 4 kali diikuti oleh twist. Okey,
kuis bergerak ke mana? Ya, okey, daripada yang teddy bear kita akan bergerak kuis ke hadapan dan juga ke belakang. Okey. Okey, ke depan dan ke belakang. Kemudian bila ke belakang balik, mereka akan cuba untuk membuat pergerakan side straddle. Okey. Berbentuk V. Ya, seorang pergi sana, seorang pergi sini dan dia akan kembali semula ke belakang dan seterusnya berakhir dengan scissor. Selepas itu untuk menjadikan lebih menarik, kita akan gabungkan dengan kemahiran freestyle. Okey, freestyle ni contohnya gaya bebas, dia boleh lompat macam mana dia nak lompat, dia boleh buat cross. Dan dia boleh gunakan kemahiran yang mula-mula tadi, memusingkan tali di tepi dan membuat penutup, sedikit penutuplah. Okey, semua dah sedia? Ryan dah sedia? Adik sedia? Okey, jom kita saksikan kreativiti dan pergerakan adik Ryan dan Arik. Kita bagi tepukan. Itu dia, kita bagi tepukan kepada adik Ryan dan juga adik Ari. Wah, hebatlah anda semua. Okey, dah boleh. Hebat tak mereka? Okey, kita bagi tepukan gemuruh untuk adik Ryan dan adik Ari. Baiklah cikgu, untuk senaman hari ini boleh tak cuba kongsikan rumusan untuk aktiviti kali ini? Okey, rumusan keseluruhan daripada aktiviti kita pada hari ini ialah murid-murid akan dapat mengenali berbagai pergerakan sebenarnya boleh dilakukan melalui lompat tali ini. Yeah. Bukan sahaja pergerakan setempat, mungkin itu agak membosankan, tapi kali ini murid-murid telah didedahkan dengan pergerakan. Maksudnya sambil melompat, kita boleh bergerak ke berbagai arah dan dia akan menimbulkan keseronokan kepada kanak-kanak. Itu dia. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bismi, dengan adik Arik dan juga adik Ryan untuk senaman kali ini. Dengan itu kita akan jumpa lagi hanya di Slot Cergas SK, di mana semua? Didik TV KPM. Bye.